Halo Vidat Lovers semuanya, selamat sore, selamat berhari libur, semoga bahagia selalu bersama orang-orang tercinta kalian. Sambil menikmati hiburan dari Vidat idola kita. Kabar hari ini pagi-pagi Vidia live TikTok shop tapi sambil ngereyok ngomel-ngomel gara-gara netizen yang sudah membohonginya. Dan ini ada hubungannya dengan salah satu fans yang sudah mengirim beraneka macam gift ke rumahnya. Lalu bagaimana ceritanya, tonton videonya sampai selesai ya guys. Habis itu aku di video, katanya dokumentasi. Aku bilang jangan diupload, enggak kok ini dokumentasi. Muncul di Belanda FYP gue. Siapa itu? Siapa itu? Iya, siapa itu yang kayak gitu? Nah, apa namanya, cari untung ya cari untung, tapi jangan kayak gitu. Apalagi aku dengar kalau ada kamu bilang kayak menyebar alamat aku, jual alamat aku, bantuin dong guys, ya dong guys, bantuin aku dong guys, kasih paham sama orang-orang guys, jangan ngasih-ngasih guys. Ini si Bandiah juga bilang, kamu tuh belum selamanya seperti ini. Nah, justru itu, aku tidak selamanya mendapatkan hadiah, tapi aku tidak mengharapkan hadiah-hadiah karena itu. Aku udah bersyukur dengan hidupku sekarang. Nah, buat emak-emak yang ada di dunia ini, yang di TikTok ini ya, yang nonton aku nih ya, nih, kalian janganlah, apa namanya tuh ya? Nasi bakso sepanci, nasi lele, jatuhnya nanti busuk. Terus kalau busuk itu apa namanya ya? Kalau udah busuk itu mambu apa sih guys namanya tuh? Jangan salah, nasi nggak tanggung tanggung ya. Besok besok kan pesawat gitu loh guys. Biar aku bolak balik Vietnam Indonesia nggak usah beli tiket, beliin aku pesawat. Bajir, iya. Daripada kalian beli makanan, kalian tuh beliin aku pesawat aja. Iya. Kalian beliin aku pesawat, biar aku tuh lintas udara itu kagak usah beli tiket. Iya. Bener tuh deh. Iya, sekalian aku kalau disuruh minta ngelunjak gua. Ngelunjak aku. Biarin beliin aku pesawat. Bosen aku beli tiket, beli aku pesawat, pentol terus. Ya, kok ngelunjak, biarin. Siapa suruh? Aku lagi ulang ya. Ya, pesawat, jet pribadi. Ya beliin aku jet pribadi buat nggak usah beliin deh, nyewain aja buat 20 tahun ya.